Mas, Paji mau, jangan bohong. Gak mungkin Onyo itu punya pacar. Bener itu. Sayo. Iya. Iya, maafin saya, Pak. Halo, naon ki kamu telepon saya? Ma, kamu disuruh pulang. Jemput Bunda Wenda di rumah sekarang. Oke, siap ki, siap. Cepat. Yuk. Pak, saya pamit dulu ya. Saya teh disuruh ngejemput Bu Wenda. Ya, Pak. Ini kopinya disimpan di sini ya. Ya, hati-hati ya. Ya, Pak. Kopinya di sini, Pak. Karubin, ayo kita mulai syuting lagi. Iya, syuting yuk. Karubin masih ngantuk nggak? Enggak, tenang aja. Ada kopi. Eh, keren kalau gitu. Kalau udah minum kopi mah udah langsung melotot lagi. Keren banget dah. Makan tadi, Jun. Guys, pokoknya aku ini nanti bakalan update terus tentang Onyo. Jadi tetap stay tune di Instagram. Thank you, oke? Bukannya Tete disuruh sama ibu, katanya kan suruh bantu-bantu di sini. Kok malah tidur-tiduran sih? Ice, kamu nih gak tahu ya? Dengan aku tidur-tiduran gini, aku sudah membantu banyak buat kamu. Aku sudah berkontribusi loh. Kamu kan jadi beres-beresnya itu tenang, leluasa. Gak perlu diganggu sama aku. Nih, tuh. Nah, ini lebih enak nih. Nanti kamu kalau beresin sini, enak, lega. Ya, wes yang bersih. Ini udah bantuin kamu loh. Efek anak sultan. Hashtag Onyo si manis. Duh, followers. Aduh. Rambutku. Ica. Aduh. Kamu apa lagi aku? Bentar, Teteh Kiki. Ica gak sengaja. Mbak, ini nih Mbak. Ica, Mbak. Dari tadi marah-marahin aku terus. Terus aku katanya mau diaduin ke Bunda Sarwenda. Berani-beraninya ya kamu marahin adik aku, Ice. Punten atuh Teh Kiki, soalnya Teh Iem teh dari tadi bikin kesel Ice. Masa tidur-tiduran di sofa sambil main HP lagi. Udah. Sekarang kamu beresin kamarnya Talia. Ke atas sekarang. Sekarang. Aduh. Syukurin. Wow. Adik ngomel mulu. Tiga bersih. Lihat-lihat aja. Awas itu, tangga. Aduh, Mbak. Mbak sakit, Mbak. Kenapa aku dijewer, Mbak? Aduh. Ya karena kamu mainin HP terus. Udah diizinin Bunda Wenda tinggal di sini. Malah ongkang-ongkang kaki. Ya, Mbak. Ampun. Rame. Nah, ini kayak. Aduh, iya nanaonan, iya. Apa nih berantakan kayak gini? Udah, iya mah. Ngapa kan? Hei, Sadiem, kamu tuh ngapain sih berantak-berantakin rumah orang? Emangnya itu rumah kamu apa? Emangnya kenapa? Ya, aku mau gini, mau gitu. Suka-suka aku lah. Ini orang dibilangin malah ngelawan ya. Iya tuh, makanan aku. Ngapain aja terserah aku, jemput aku. Eman pas, ada Eman. Yuk kita langsung pergi, Eman. Ini kenapa berantakan kayak gini, jorok banget, ya ampun. Ini Bu, Mas Eman. Tadi tuh sudah saya bilangin, jangan makan tuh berantakan. Saya tuh lagi bersih-bersih, tadi lagi beres-beres.
tapi malah marahin saya loh, Bu. Ini Mas Eman, Bu. Bu, sumpah, Bu. Sumpah, Bu, sumpah. Bukan Mang Eman, Bu, sumpah. Tapi ini... Tuh, Bu, betul. Itu kenyataannya. Dia yang megang. Ini tuh keluarnya dari dalam sini, Bu. Eman, hari ini kamu udah dua kali loh. Kamu nyalahin terus si... Sadiem. Sadiem. Sekarang waktunya kamu minta maaf sama dia. Maaf, Sadiem. Tapi kamu juga yang beresin. Iya, saya lagi beres-beres, Bu. Malah diberantakin. Kamu bilang terima kasih loh. Kamu udah berantakin dia yang beresin. Makasih, Sadiem. Ya udah, semuanya udah clear kan? Iya, Bu. Ya udah. Eman, sekarang kita langsung jalan soalnya saya takutnya telat. Hati-hati di jalan, Bu. Iya. Awas dia tuh tempe. Balas tuh. Ibu! Ibu! Bu, Ibu! Guys, aku mau makan makanan. Ah, lapar. Wah, ada banyak guys. Aku mau ngambil anggur. Tuh, ini isi kulkas rumah orang kaya guys. Tuh. Coba aku makan ya guys. Enak banget. Aduh, rasanya beda ya sama yang lain. Aduh. Bayam lagi ngapain Bayam? Yuk. Selfie yuk. Senyum-senyum. Aduh manis tenan loh ini. Aduh. Kalau di TV ganteng, di sini lebih ganteng. Senyum-senyum. Aduh, aduh. Lagi-lagi. Anya! Opa Anya, pangeran tampang sarangin nih dah. Aduh! Bagus banget! Bagus banget! Oh, Jinjaya! Jinjaya! Ajiman! Ajiman! Oh, Jinjaya! Aigo! Anduayo! Opa, opa kencana seyo. Aduh, jangan. Kan Dahlia bilang jangan deket-deket sama orang atu. Aigo! Anduayo! Kamu tuh ngapain, ha? Iri kalau misalkan aku deket sama Onyo. Hah? Apain iri? Iri tuh Jinjaya! Pokoknya, opa kencana seyo. Opa biarkanlah Wonder Woman yang tercantik ini melawan Sune atu ini. Pokoknya opa kencana. Opa bisa pergi bentar aja ya? Oke? Okay. Aku posting. Guys. Ini pacar baru aku namanya Onyo. Selesai syuting. Pulang. Bentar. Kak Ruben, ini makanannya ya? Ya. Kak Ruben. Ini Onyo punya pacar baru ya? Hah? Iya. Enggak. Enggak mungkin Onyo punya pacar. Onyo itu
kalau punya pacar ataupun yang dia suka, dia pasti cerita sama saya. Gak mungkin dia punya pacar, dia itu hanya fokus sekolah. Tapi ini udah viral banget di Instagram. Coba deh. Coba lihat. Yang kamu di mana? Itu kamu lihat Instagramnya Onyo. Onyo katanya udah punya pacar. Masa yang kayak begitu? Jemput aku sekarang cepet. Gawat. Karuben, minta opini sebentar Karuben. Katanya Onyo udah punya pacar ya kak? Iya pacarnya kok lebih tua Pak Ruben. Mungkin Pak Ruben merestuin kok pak? Soalnya udah viral ini pak. Iya gimana pak tanggapan Karuben? Merestuin kok pak? Soalnya udah viral ini pak. Yes, aduh, gak nyangka lo aku asik. Duh, banyak gini followers aku. Gawat ini aku jadi viral. Berarti aku resmi nih pacarnya Onyo. Aduh, masih aja mainan HP. Mbak ini harus lihat loh mbak. Instagram aku, followersnya nih nambah banyak mbak. Aduh, dalam waktu sehari. Tuh, lihat banyak kan? Aduh, mbak nih ya, aku nih udah jadi viral. Aku nih udah jadi, aduh. Mbak, ketulungan deh viralnya mbak. Kayaknya aku bentar lagi jadi selebgram. Tunggu, kayaknya tunggu. Aku mau ganti nama aja deh mbak, ya. Bentar. Tunggu. Oh, kamu kok bisa dapetin follower banyak dalam waktu sehari? Gimana carane? Aku nih pasang foto, posting foto sama Onyo, mbak. Terus followersnya langsung nambah, melejit. Tuh, banyak nih. Bentar, mbak juga kok posting foto sama Onyo. Tapi follower juga nggak naik-naik. Oh, mbak. Yang penting itu caption, mbak. Jadi gini loh, mbak. Kalau mau naik followers ya, mbak ya. Mbak tulis caption. Aku nih posting foto sama Onyo berdua. Terus aku tulis. Nih, Sadiang Bojone Onyo. Langsung yang nge-like banyak. Di like artis, mbak. Di like artis. Sama apa? Ini nih, lambe. Aku nih viral loh, mbak. Captionnya pacaran. Iya. Gitu, mbak. Yang penting, kamu jangan ulangi lagi berita-berita kayak begini ya. Mau viral, tapi kamu menyebarkan berita bohong. Betul sekali. Oh, cinca. Bayam, please. Poji, maaf. Jangan bohong. Gak mungkin. Onyo itu punya pacar. Bener itu. Cayo. Iya. Iya, maafin saya, Pak. Maaf. Dia ini masih kecil, jadi gak mungkin dia punya pacar-pacar. Aigo, bener sekali. Lia, satu koneksi sama ayah Ruben. Ngerti ya? Ngerti, Pak. Saya gak akan ngulangin lagi. Mohon maaf. Maafin adik saya ya, ya Bunda. Makanya, besok-besok lain kali kalau mau buat berita apa tuh mikir. Bener. Satu server aja. Kalau adik kamu mau kerja, adik kamu bisa kerja kok di tempat geprek saya. Mulai besok langsung bisa kerja. Mau, Pak. Sekarang juga mau, Pak. Terima kasih, Ayah Ruben, Bunda Wenda. Iya, tapi sekarang yang penting kamu klarifikasi dulu. Itu yang pertama. Dan kamu kan fokusnya ke sini tuh mau kerja. Jadi tolong kerjanya yang benar. Jangan kamu malah bikin berita-berita hoax. Supaya viral. Nanti juga terkenalnya juga cuma sebentar. Ayo. Untungnya sih. Ayuh, sorry. Kasih Alia. Mia nih, calon mertua. Karena kayak satu server gitu, jadi Lia masuk-masuk ngomong gitu. Mia nih. Ayo, sekarang kamu klarifikasi nih. Kamu harus ngomong di Instastory saya. Ya? Gak di HP saya aja, Pak. Enggak. Per follower saya. Pansos. Hai guys, ini sekarang aku sebagai orang tuanya Onyo, ada bunda juga. Aku mau klarifikasi ya, kalau sebenarnya Onyo itu nggak punya pacar. Jadi belum saatnya untuk pacar-pacaran. Kalau berita yang tersebar mengenai, siapa nama dia? Sadiem. Itu adalah berita hoax ya. Dan kebetulan ini lagi sama Sadiemnya. Ayo ngomong. Halo guys. Ya, saya sebelumnya mau minta maaf ya guys.
Sebenarnya saya bukan pacarnya Onyo. Saya ngaku pacarnya Onyo supaya follower saya itu naik jadi banyak. Jadi saya minta maaf guys, maafin saya ya guys. Bener guys, karena